Kenapa Mobile Legends makin lama itu makin family friendly? Family friendly di sini bukan dari toxic kayak fuck shit, damage bullshit ke yang lebih family friendly, bukan, tapi dari pakaiannya, terutama yang cewek. Yang awalnya itu terbuka banget, sekarang jadi tertutup. Alasannya ialah di sini Moontoon pengen mengarahkan target audiensnya ke orang yang lebih muda. Jadi di sini untuk membuat hal itu menjadi mungkin, jadi ya mereka memberikan pakaian lebih ke para women di Mobile Legends. Walaupun ada beberapa hero yang malah kebalikannya, kayak Lui yang awalnya tertutup, skin barunya ini malah terbuka. What the fuck? Yang kedua, kalau misalkan gue salah atau keliru, silahkan komen di bawah, oke? Jadi di sini Moontoon pengen mengadaptasikan Mobile Legends ke China, dan seperti yang kita ketahui atau mungkin gue salah di sini, itu China censorshipnya ketat banget ya. Jadi ya mereka membuat pakaian untuk wanita itu lebih tertutup untuk game Mobile Legends dikarenakan pengen diadaptasikan di China. Karena banyak banget film-film atau movie-movie lain yang di remake dikarenakan pengen ditayangkan di China. Atau mungkin cuma perasaan gue aja sih, I don't know.